naik. Kalau ini kan konsepnya roll-blend printing. Roll-blend printing, jadi harga roll-blend ditambahin harga printing. Roll-blend saya rilis pakai rantai, jadi sekali kejut dia turun otomatis. Tegangannya tinggi. Saya rilis kalau ada pergerakan. Saya rilis. Kekurangannya dia nggak boleh ukurannya kurang dari 1 meter. Karena sistemnya di dalamnya pakai spring. Oh iya, harus spring. Iya, kalau kurang dari 1 meter itu kan harus potong. Kalau potong sistemnya nggak bisa. Terus sama yang ini one touch. Kalau one touch dia turunnya manual, naiknya otomatis kayak tinggi.
otomatis. Jadi satu harga nih, atas bawah satu harga. Kekurangannya ada juga, nggak bisa posisi kiri, selalu di kanan. Alasannya? Karena sistem kontrolnya itu adanya di kanan, di kiri dia lemah bang. Oh iya, iya. Nggak bisa bulung, udah pernah dicoba. Sama, jadi safe release sama one touch harus ada di kanan. Kalau ada permainan di kiri, mohon maaf. Sistemnya belum bisa. Motor sama video ya? Pertama sih, lebih gampang masangnya kan pakai top tempel. Kecuali pakai jontor, kalau jontor tangannya pakai yang ini kalau kurang besar. Nah, terus keluarga roll lagi nih mas, baunya ini besar. Oh, nah, nah, tiga ini keluarga besar roll blade. Mau saya roll blade banyak. Ini pakai shell with spring. Ditambahin ini komponen join system. Nah, join system itu seperti ini. Pakai remote bisa ya, begitu ya. Pakai remote bisa. Jadi kayak lebih enaknya pakai remote. Pakai motor di join. Atau yang manual ada ya, kan? Lebarnya 10 meter jadi 1 meter, 10 meter jadi 1 kontrolnya 1, cuma join tengah jadi perbedaan banyak roda. Ini honeycomb, bentuk honeycomb ada single layer, single system, double ternyata permintaan, terus saya fotoin. Ini materialnya dari apa ya? Kok kayak kertas gitu? Betul, hampir sama kayak bahan yang diimpor pada itu. Apa namanya pak? Di mana? Non open. Ini dibikin ada sistem. Dibikin untuk honeycomb ini dia double layer single system. Single system double layer. Jadi sistemnya dua. Ini kan buat naik turun, terus bawa kalian sisi satunya lagi buat naikin ke atas. Jadi ini kalau kena air aman pak? Dia kayak daun talas. Oh, iya. Ya, kayak daun talas. Kan daun open kan kayak daun talas juga. Iya. Sama. Satu arah tensi. Ya, kalau yang sebelah sana, dia yang ini single system, double layer. Dua. Oh iya. Layernya dua. Kalau pakai motor, pakai motor lain, manual juga bisa. Pakai motor itu kan, lewat juga bisa. Aduh. Cuma kalau yang terbaru kita bahannya nggak shiny, ini kan shiny. Kalau yang terbaru box, jadi buat satu pencahayaannya nggak bisa ada yang terbaru. Green screen, oke, motoran. Selain ini salah. Kita sampai ke bawah,
Oh, keren banget. Ada yang 1 channel, 2 channel, 5 channel. Cara pengoperasi ini, yang 1 channel ini satu bisa 1 motor, 1 channel. Kalau misalkan 2 motor, ambil yang 2 channel. Channel 1, motor 1. Channel 2, motor 2. Oh, ditandai. Iya, jadi kita kan ini motor 1, motor 2, naik turun atau stop. Kalau channel 5, ini kan bilangnya 5 channel. 1, motor 1, 2, motor 2, 3, motor 3, 4, motor 4, 5, grouping. Sekali pencet ini dia naik bareng atau turun bareng. Dia pakai Gildia Ultra 60. Jadi kalau mau bikin rel lengkung begini harus siapin malnya. Kayak bikin lengkung biasa, Bu, yang HNH. Siapin malnya baru kita buatin. Ini pakai motornya bisa motor Somfy, bisa motor Novo. Berarti dia posisinya lagi kebuka. Tutup tirai 6. Coba yang di sini aja deh. Di atap lurus. Nah, lurus ini, Pak. Oke, Google. Buka atap lurus. Sip, membuka atap lurus. Oh, jalan. Yang sekarang lengkung. Jadi digayain pakai rel, Pak. Ada kirinya. Kalau ini permintaan khusus nih. Konsepnya ini pakai motorai. Motor race-nya motor 3 pas. Harganya udah komplit sama rangka. Rangka, sistem, sama bahan.
bahannya ini pakai bahan Ferrari 502 atau 500 gram. Motornya dia diintegrasi pakai Somfy. Somfy sebagai perintahnya, penggeraknya. Terus kalau udah beli ini udah dapat panel box-nya. Sistem penggeraknya bisa pakai panel box, bisa pakai remote. Gitu. Terus kalau